Satu unit rumah warga di RT 14 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, hangus dilahap si jago merah. Dugaan sementara kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi di rumah Heri yang beralamat di Jalan Kolonel Matahir RT 14, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, pada Minggu 7 Agustus 2022 kemarin. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Feryadi, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi kebakaran tersebut pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 17.43 waktu Indonesia Barat, 4 armada dan 20 personel telah tiba di lokasi kejadian. Setelah tiba di lokasi, petugas langsung melakukan upaya pemadaman terhadap bagian rumah yang terbakar. Dengan lama operasi pemadaman mencapai 65 menit, sehingga pada pukul 18.33 waktu Indonesia Barat, api baru bisa dipadamkan. Terkait penyebab kebakaran, Feryadi menyebut bahwa kebakaran terjadi diduga korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.